Halo guys, di video kali ini kita main lagi game One Piece Fighting Pad. Dan kali ini kita mereview event dari film Strong World, Wong Sword. Apapun itu, teman-teman yang katanya sih bisa dapat karakter Inshiki, teman-teman. Sungguh luar biasa kalau itu benar, guys. Dan langsung saja kita lihat di sini, teman-teman ya. Wah, ada Doflamingo di sini, teman-teman. Disuruh ngapain nggak tahu. Kita langsung aja ke bawah. Dan ini dia, guys. Tuh, sampai tanggal 9/22 guys, kita dapat fragment Kintsugi guys. Dan kita ngumpulin berapa? 80. Ntar lo, 20, 30, 50. Terus sisanya gimana guys? Apakah top up? Kita langsung sini guys. Nah, ini thumbnailnya ya. Ini juga ada misi-misinya, teman-teman udah bisa dapat tiket gacha, ada chest di sini. Terus secara lagi ada stamina yang kita klaim. Ada login. Oke guys, kalau gitu kita coba langsung saja untuk mencoba semua event yang ada diberikan oleh game ini guys. Level 52, oke. Cek lagi di sini guys, ini ya stop up kayaknya guys ya. Tapi ini udah lumayan guys, dapat 50 fragment, apa jangan-jangan emang 50 fragment guys. Hero spesial dan juga lama banget ini bro. Kayak kenal banget ini guys. Kalau gitu kita coba yang ini. Apakah ini bayar? Tapi ini apa, gratis kah ini? Oke guys, gue gak tau ini gratis atau enggak guys ya. Kayaknya bayar ya guys ya, pakai apa gitu. Nah harus kesini, terus? Terus? Suruh ngapain? Kayak ini kurang. Gini guys tuh. Oh ini ada nih. Nah, disuruh ngapain guys? Kita coba ya. Oh suruh battle, battle PVP guys. Oke guys, gue udah lama gak battle PVP ya. Kita langsung saja cobain guys. Kalau menang bagus. Kalau gue tuh kalah gara-gara biasanya guys, sinyalnya guys. Ini kenapa? Gue anggap dia sesuai dengan anime guys. Ini apa fungsinya bro? Ini juga apa bro? Oke guys, kita battle PvP guys. Melawan Akainu New World, Robin, dan Buffalo. Kita gear 5. Skill 2, skill 1. Nice. Pakai Luffy guys. Geforce. Kamu no. Snake Man. Oke, pecah dia. Lari. Ulti. Wah, kayak Naruto bro sekarang bro. Ada ini ya, animasi buat menang gitu. Oke, lawan Robin. Ini apa Robin ini guys? Jirama Robin guys. Nice. Kombonya gua nggak tahu guys. Robin ini susah nih cara makainya guys. Oke nggak kena. Skill 2. Lagi. Gatalinggan. Ulti. Aisuko Aidan tuh. Jadi ada misi-misinya gitu ya guys ya. Mungkin dapat skin atau gimana gitu guys. Skin kali ya. Oke terakhir. Kena. Ini tandanya guys. Kalau gue lancar, layarnya hijau, tandanya itu lawan bot temen-temen ya. Kalau nge-lag itu lawan orang. Cuman nge-lag guys. Gue udah gak tahu lagi PPN yang bagus gitu guys. Kalau kalian punya rekomendasi PPN terbaru yang lancar buat main PPP, komen di bawah guys. Nanti kita coba lagi ya daftar-daftar terbaru guys. Terlalu mudah gitu guys. Terlalu mudah melawan ini guys. Terlalu mudah. Nunggu lagi ya guys ya, September baru bisa dapet guys. Ke like dulu guys ya. Oke, apakah dia dapet atau tidak, atau nggak ngaruh guys. Coba kita lihat dulu di tax untuk mendapatkan. Oh sama kayak ini mungkin ya,
yang oh 3 kali guys, ini 3 kali 6 kali arena. Nah ini gue gak tahu ini ngapain guys. Ada waktunya sendiri, itu beda-beda ya. Wih ini mantap nih tiket guys. Ini gak tahu isinya apa. Yang pasti dapat ini, tar skin. Oke kita coba yang ini guys. 9 lagi. Oh battle ini gampang. Oke masukin. Masukin dulu guys. Upgrade lagi sekalian ya. Cara masuknya gimana? Oke gini. Nah ini. Nah oke kita kembali lagi. Tunggu dulu. 1, 2, dan 3. Oke kita lihat berpengaruh kah? Lagi guys 3000 bro. Lah mana? Apa itu lagi? Dapat lagi diamond, nice. Lah, ipennya hilang guys. Oh ini ntar, nah, the new war, love is strong. Ternyata saat sampai 9 kali ya guys ya, intinya gitu aja guys. Ini arena guys. Kalian bisa transit aja guys ya. Ya itunya intinya begitu aja guys. Kalau kalian mau langsung coba aja. Dan ini gue login pakai 4399 teman-teman. Kalau yang mudah sekarang tuh pakai APK7 ya guys. Login yang mudah dan bisa TU teman-teman. Kalau di sini gue nggak tahu caranya guys. Apakah harus pakai WeChat atau WePay? Gue kurang tahu teman-teman ya. Dan langsung saja guys kita langsung melanjutkan guys story gitu guys. Lihat ini 3000 guys. Sekarang kita buat upgrade ya. Kita mau upgrade dulu guys. Bentar ya, gua mau upgrade dulu. Ini dia Luffy terbaru gua guys. Kayaknya gua akan balik lagi akun gua yang lama guys, yang ada sengnya teman-teman. Kayaknya itu lebih bagus teman-teman. Kenapa? Kan ada sengnya guys. Yang ini kayaknya udah di nerf teman-teman. Walaupun udah banyak Odin guys, belum pakai guys. Gua baru ingat ada Odin guys. Nah, oke kita coba battle push arena dulu, arena lagi, story guys. Oke Dr. Octopus, Dr. Vegapunk. Oke ganti ya. Pakai Odin dulu guys. Lah Odin ini mana? Oh ini dia, Odin sama. Kita battle pakai Odin sama, bodoh, langsung aja guys. Kita battle pakai Odin sama. Ini dia guys, kita tunggu ya gameplay yang kita udah lama tidak gunakan guys. Gue pengen lanjutin tapi yang versi server satu lagi guys. Kalau yang ini kelamaan guys karena udah ada Wano nanti teman-teman. Kayak ini guys, Odin sama. Let's go. Suaranya kayak green guys. Nah. Taruh. Kita buy dulu. Skill kedua. Gila cepat. Karena ini belum di-upgrade ya, agak berat, guys. Gila, enak, guys. Kalau pengen pakai pedang pokoknya enak gitu. Kenapa ya? Sut. Basic doang. Oke, nice. Sumur abadi, guys. Ikonik sekali, bro. Lanjut lagi guys. Skill satu. Oh diteken itu auranya keluar guys. Lagi. Ultimate. Hakinya. Keren. Keren guys. Oke kemana lagi? Oke sini. Let's go. Nah Nami. Ini siapa namanya? Lupa namanya guys. Oke guys jadi segitu aja dari videonya. Sekian terima kasih. Bye bye.